sama sambal, sambal dicocol-cocol. Enak. Sampai marah. Welcome back to my channel, bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Donna Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau bikin cemilan yang renyah-renyah ya. Yaitu aku mau bikin, nah, jamur crispy untuk cemilan ya. Jadi simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Nah, ini bahan-bahannya. Sekarang kita bikin bahan pencelupnya dulu ya, tepung terigu, campurkan semua bahan jadi satu ya, garam, bawang putih yang udah dihaluskan sebelumnya dan baking powder, kemudian air sedikit demi sedikit aja ya. Oke, sekarang bikin bahan pelapisnya ya. Oke, tepung terigu, tepung maizena, dan bumbu-bumbu ya, campurkan jadi satu. Kemudian kita aduk rata. Oke, sekarang kita celupkan. Ini aku udah cuci tangan ya, jangan khawatir. Nah, seperti ini kita celupkan. Setelah ini kita masukkan ke tepung pelapis. Biar cepat aku cemplungin aja ya ke sini. Nah, seperti ini. Apa sayang? Sini amor. Oke, sekarang kita goreng ya. Nah, jamurnya sudah dibalut-balut pakai tipungnya. Kita celupi, goreng-goreng. Oh. Tuh, digoreng-goreng buat nyemil ya, dingin-dingin nyemil jamur supa. Atuh daraos pisannya tingali geus rarintik we itu tingali Masih lanjut goreng-goreng ya teman-teman. Tuh, crispy banget, udah serius teman-teman, ya Allah, udah nggak sabar ini pengen nyapluk. Nggak sabar pengen makan ya, aduh, tingali tuh. Ini gara-gara lihat videonya Irul nih, yang bikin kemarin bikin daun kale itu ya, sampai kriuk-kriuknya itu lo bikin perut keroncongan dia mah. Jadinya hari ini ada jamur, kebetulan ada jamur jadi aku bikin. Tuh baru segini ya. Nah, siapa tahu suami suka ya. Kita lihat nanti. Sugan mah atuh da. Tapi bener-bener crispy banget ya tepungnya teman-teman. Tinggal itu kayak apa? Tuh, lihat. Sugan mah atuh da, menirangu. Kebetulan pengen nyemil hari ini tuh ya. Sama sambal ini, sugan mah enak pisan. Saus sambal gitu ya, maksudnya dicocol-cocol, colenak, dicocol enak cina. Mas cemilan ini ya, mantep atuh, sugan mah raos pisan. Nih bentar lagi mateng ya. Tuh, aku tuh nggak sabar pengen nyicip loh teman-teman ya, lihat. Aku cobain satu deh, nggak sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku cobain ya. Bener-bener mantap. Mantap. Oh. Ini udah mateng ya. Kita angkat. Dan kita cemil-cemil. Oh, lihat. Tinggali. Wah. Enak. Raus. Nah, teman-teman, ini jamur crispy-nya. Oke, teman-teman, ini sudah mateng jamur crispy-nya ya. Ini kita mau nyemil sama suami. Oke, sayang. Try. Okay. Coba. Bismillahirrahmanirrahim, aku mau minum dulu ya. Wow. Enak nggak? Enak. Aku cobain juga ya. Jadi Cinta mau nggak sayang? Coba ya. This is mushroom. Apa sih ama? Setas no? Enak banget serius teman-teman. This one? No. Yeah. This is for us. Crispy. Está bueno. Enak banget. Ini suamiku makan telur rebus juga, lagi diet dia. Istrinya kagak diet ya. Enggak banget teman-teman serius. Perlu coba. Aku lupa nggak ngambil cabenya tadi. Sampai lupa atuh dah sambel nak. Kayak ada yang kurang gitu ya kalau nggak ada sambel teh. Kayak orang bingung. Coba bisa. Coba poquito. Dah. Un latitos, un chiquitito como tu hija. Ini sama sambal dicocol-cocol. Enak. Sampai maraton banget. Te gusta? You like it? This is the first for you to try also, right? Suka banget suamiku. You like so much. Enak. Sama nasi enak. Kita arot. Kon arot. Sama nasi enak, sayang. Ini lagi nyemil ya. Enak banget, serius. Wajib dicoba. I keep some for Papa tomorrow. Or fried with the meat also. Enak. Tinggal nyoba yang bayam ya. Soalnya suamiku sama sayuran yang warna hijau-hijau itu dia kurang suka. Coba bayam aku goreng crispy kayak gini ya. Dia suka enggaknya, tapi nanti ini aku coba. Aku pengen jamur crispy itu dari dulu temen-temen, tapi biasalah ya kalau misalkan emak-emak itu kadang ada rajinnya, kadang ada malesnya ya, itulah. Ini bikin saking ininya ya, lihat videonya Irul makan yang kemarin daun kale itu, ya Allah, sampai kriuknya itu loh, bikin orang keroncongan dia mah. Ini juga renyah banget ininya ya, walaupun tanpa tepung terigu. This is similar with it's not Kentucky, como se llama the Korean vegetable, what's the name? Ya, Japanese. Mirip itu teman-teman. Aduh, lupa namanya apa sih, ah. Tulalit ya. Bukan Kentucky, apa sih? Teriyaki. No, teriyaki. Jor-jor ka teriyaki geningan. Mau Dede A. No. Jor-jor ka teriyaki. Pure bukan pure, apa tuh? Lupa. Komen di bawah ya, maklumlah teman-teman, suka ngeblank ya kalau emak-emak itu ngomong kebalepotan. Bener-bener enak, mantep. It's very nice kadangnya. Cannot stop, can't stop. Nggak bisa berhenti teman-teman. Bisa-bisa habis berdua ini Dede Cinta udah pada makan ya. Try this one, is more crispy. Oh, it's more dry, it's more crispy. Lebih kering, lebih renyah ya, lebih rangu. Jangan kata orang Sunda nama rangu pisan. Tapi ini juga rangu sih. Walaupun tanpa ini ya, tanpa tepung beras, cuman terigu sama tepung maizena. Tapi renyah banget, serius. Enak-enak, wajib coba ya. Enak ya teman-teman, akhirnya nggak habis ya sayang, we can't finish because too much. Enak. Enak katanya, suka banget dia, you like so much, suka sekali. Suka. Ya udah, kita pamit ya, selamat mencoba buat teman-teman. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tuh notifikasi terbaru dari video saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Hatur nuhun katanya. Cintanya bilang nyambung dia, hatur nuhun katanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Love you. Tantenya lagi pada, tantenya main. Tantenya lagi main jadinya. Rame nih, kangen sama tantenya tuh, pada kangen. Verde, pedazos, eh. Tiro.